Paling di sebelah sini ini ruang breeding sekalian pembesaran juga. Cuman kalau masuk sini mesti biosecurity, kita mesti buka sepatu nih. Atau senal. Teman-teman. Ya, tidak betul-betul masuk loh. Jadi kita khusus nih spesial untuk di vlog ini. Boleh masuk dong ya? Boleh. Ya. Tapi mesti buka sepatu, ganti sama sepatu yang disediain. Oh, ya. Kita, wah, betul-betul steril ternyata di sini nih. Harus ada, kita harus ganti sepatu dulu teman-teman ya. Enggak dapat apa-apa. Loh, silakan. Nah, kita ganti sepatu dulu teman-teman. Ganti sepatu yuk. Ini kita udah pakai sepatu khusus ini. Oke, jadi di sini adalah ruang khusus raising ya? Raising. Sama breeding. Oh, sama breeding. Iya. Breeding dan raising ini. Oke. Berarti kalau yang di sini itu nggak dijual ya, Mek? Yang di sini belum dijual umum. Belum dijual umum. Soalnya belum disortir sih sama kitanya. Oh, ya. Jadi kebanyakan di sini itu calon-calon indukan juga? Calon-calon indukan sama calon-calon yang mau untuk pembesaran. Oh, untuk pembesaran. Nah, untuk pembesaran sendiri saya naik ke lantai 1 atau lantai 2. Oh, masih ada? Ada. Ini sebenarnya ada berapa lantai sih, Bang? 3 lantai setengah ya. Oh, 3 lantai setengah? Jadi di lantai, ini adalah lantai 1 ya? Lantai dasar? Lantai dasar. Oh, lantai dasar ini yang ada showroom. Showroom plus farm ini ya. Farm, ya, untuk breeding dan raising-nya. Oke. Nah, ini boleh kita lihat nih. Di sini, Om, itu ada jenis khusus nggak sih yang Om khusus breeding atau semua jenis? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka jenis yang benar-benar laku di pasaran, jadi nggak ada jenis-jenis khusus. Nggak jenis-jenis. Ya. Nah, biasanya yang paling laku itu tetap jenis yang merah-merah ya. Merah-merah ya. Orang lebih menarik kalau lihat merah. Iya benar. Memang kebanyakan sih kalau saya lihat para pemula tuh lihatnya dari yang merah-merah. Betul, dulu. Betul ya. Karena yang warnanya menarik. Terus mencolok gitu kan lebih bagus sih dilihat di akuariumnya. Oke, nah di sini, nah sekarang kita mau ngebahas air nih Om nih. Di sini kan ada raising-nya, ada breeding-nya. Ya. Untuk airnya ini pakai air apa nih? Kalau untuk yang breeding saya pakai PDAM. Oh, air farm. Cuman ya, udah diolah lagi. Air juga. Nah, lagi. Kalau untuk yang raising pembesarannya saya pakai air sumur. Oh, jadi ada dua. Ada dua, iya. Oke. Karena untuk pH sendiri yang untuk breeding kan mesti di bawah 7, mesti asam. Betul. Nah, kebetulan air sumur yang saya punya ini basah pH-nya ya. Di atas 8. Di atas 8. Nah, TDS-nya sendiri di atas 300-an. Untuk air tanahnya? Air tanahnya. Oke. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. TDS-nya. Tapi itu sebenarnya bagus untuk breeding, untuk racing ya? Untuk racing bagus. Untuk air tanahnya. Ya, betul. Oke, tapi untuk breedingnya berarti kurang khusus, baik, kurang cocok. Kurang cocok. Berarti pakai air pump ya? Air pump. Yang diolah lagi. Diolah lagi ya, gimana? Saya filter lagi khusus. Ya. Pakai filter RO atau? Ada pakai RO, ada filter lagi khusus gitu. Oh, ada filter. Ya. Pokoknya sampai kira-kira untuk tekan pH-nya sama si TDS-nya biar stabil aja. Iya, benar-benar. Nah, itu jadi salah satu kunci di breeding itu ya Om ya, kita lihat parameter mesti airnya. Parameter dulu. Air yang diperhatikan. Ya. Harus lihat parameter airnya. Nah, oke, di sini biasanya untuk breeding sendiri, anakan itu diangkat dari umur berapa ya? Kalau saya sih biasa di umur 18-20 hari saya udah angkat anakannya. 18-20 hari? 20 hari, ya. Oke, itu udah bisa ini ya, udah bisa makan sendiri? Sudah bisa makan sendiri. Saya kasih pakan Artemia biasanya. Oh, setelah itu langsung makan Artemia ya? Artemia, ya. Menarik juga nih teman-teman di sini, jadi ya selain untuk penjualan apa di depannya itu showroomnya, di sini ternyata Om Deng ini juga dia breeding sendiri. Nah, untuk ikan-ikan yang di depan tadi itu kebanyakan ikan dari sini berarti ya? Betul. Hasil sendiri. Ada ya. Ambil dari impor atau di luar main? Sekarang sih udah nggak main impor. Oh, udah nggak main impor ya? Karena kita udah bisa. Betul. Sendiri ya. Cuman kalau untuk anakan, karena jumlah yang dibutuhkannya banyak, saya banyak merekrut mitra-mitra. Iya. Jadi banyak mitra yang setor sama saya. Gitu. Oh, untuk anakannya ya? Untuk anakannya. Benar-benar. Di sini juga saya lihat anakan cukup banyak juga ya? Jadi bah? Nggak pakai lampu, emang sengaja? Emang sengaja sih, soalnya jarang ada yang lihat juga kan ya, di sini. Jadi karena ini bukan untuk showroom ya.
jadi nggak perlu pakai lampu. Nah, di ruangan ini agak hangat gitu ini. Emang sengaja saya buat hangat jadi biar si apa si kayak pemakaian listriknya nggak terlalu besar kalau siang. Jadi ya. Nggak perlu pakai heater ini nggak pakai heater ya? Tetap pakai heater. Tetap pakai heater. Tetap pakai heater, cuman jadi malam aja nyalanya. Iya, kalau siang jadi nggak perlu dinyalain. Iya. Ini hampir semua warna di sini ada nih. Hampir semua warna ada. Ini teman-teman mau nyari warna apa, nyari apa, datang aja langsung ke sini ya, oke? Nah, ini ada ikan yang saya bilang tadi di luar diskus. Di luar diskus ada juga ya ternyata ya. Ini anakan dari zebra pleco. Oh, ini L berapa ya? L46. Oh, L46. Ini sebenarnya untuk dijual juga atau saya jual ini? Juga sih. Lagi dijual juga. Iya. L46. Ini sebenarnya bisa untuk pengen diskus juga ya, Mek? Bisa. Pleco ini. Nah ini yang vitatanya L015. Ini ukurannya kecil-kecil ya. Ini anakannya. Anakannya. Nah indukannya ada di sebelah sini. Oh, ada indukan juga. Ada indukannya. Di breeding juga. Di breeding, emang breeding di sini. Coba kita lihat ya. Nah ini anakan-anakannya. Ini yang tadi L015 Pecoltia vitata. Ini bisa indukan ya? Ini belum, calonan. Oh. Yang indukan yang bawah. Dia ukuran maksimalnya berapa sih? Ini maksimalnya nih, yang besar-besar di sini aja. Oh, di sini. Oh, ini udah indukan maksimal. Iya. Oh, ini enggak bisa gede banget sampai. Enggak bisa banget, gede banget nih. Mas gini aja dah maksimalnya. Ini sekitar 10 cm dong. Kurang lebih 7,5 10 cm dah. Oh, iya. 10 cm untuk indukannya. Ini yang vitata. Nah, ini indukan zebra pleco. L46 tadi ya? L46. Zebra pleco. Ya. Oh, memang pleco itu banyak jenisnya ternyata ya, Om. Banyak jenisnya. Saya cuma punya dua jenis ini. Banyak variannya, tapi di sini ada cuma dua jenis ya, Om. Dua jenis aja sih. Ini keseluruhan sampai sini semua buat zebra ya. Pleco semua ini. Pleco semua ini, semua. Tapi ini di depan nggak ada, kalau dijual harganya berapa? Ada di depan sih, saya cuma pasang 2 tank. Oh ada di depan? Ada di depan. Iya. Tadi keliwat mungkin. Ah keliwat ya. Harganya berapa kalau dijual? Harga sih relatif ya. Relatif ya? Untuk yang paling kecil ya tadi? Yang paling kecil ya sekitar 1 jutaan lah. Oh yang paling kecil 1 jutaan ya? Oh iya. Silakan, jadi buat teman-teman yang lagi nyari pleco yang ada di daerah Bandung, silakan datang sini juga ada ya di Live Aquarium. Ada. Tempatnya Poli ini ada. Oke, nah sini kita kembali lagi nih, Om. Ini yang di atas tadi indukan-indukan ya? Indukan-indukan, semua. Lagi nor-nor. Ini ternyata sampai ke atas sini juga ada isinya loh, teman-teman. Ada isinya, semua. Ini semua Poli ini pun isinya. Nah, untuk maintenance-nya sendiri nih, Om. Ini setiap ganti air ini berapa kali sekali? Kalau ganti air sih tiap hari saya. Tiap hari ya? Iya. Oh. Itu paling 25-50% dah. 25-50%? Betul. Nah, untuk pemberian pakannya? Pemberian pakan sih mungkin agak sering kalau untuk pembesaran. Oh, kalau untuk pembesaran ya, sering? Iya, lebih sering. Kalau untuk indukan juga sama. Ya. Iya, karena butuh protein ya. Biar cepat besar dan cepat ini. Nah, untuk apa? Jangka waktu dari kasih makan sampai ke ganti airnya tuh baiknya di waktu berapa sih misalkan setelah kita kasih makan? Iya. Nah itu kita ganti airnya berapa lama dari makan gitu? Kalau saya sih besoknya, hari ini kasih makan kan pagi, siang, sore, malam. Nah besok pagi udah mulai rutinitas makan dulu awal. Oh, makan dulu. Setelah makan sekitar 2 jam, 3 jam baru kita sipon airnya. Oh baru ganti ya, air ya. Gitu ya. Oh, berarti rutinitas ganti airnya siang hari. Siang ya? Hari. Oh, iya. Oke, nah jadi ya di sini ini adalah tempat untuk breeding sama raising dari Live Aquarium. Live Aquarium sendiri ini
supply ke reseller-reseller juga nggak sih, Om? Supply. Anak-anak di sini? Supply. Oh, supply juga ya? Iya. Sampai ke luar kota, keluar? Saya luar pulau ada. Luar pulau ada? Oh, berarti bisa kirim? Mau, bisa, kemana aja. Seluruh Indonesia bisa? Seluruh Indonesia. Wah, jadi siap kirim ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau order, ini ada toko online juga sih? Ada sih toko online, dia lewat Tokopedia atau chatting langsung ke saya via WA. Iya. Langsung ke kode langsung ya? Langsung. Atau ada adminnya? Enggak, langsung ke saya langsung aja. Langsung ke kode nomor ya. Oke, nah berarti via WhatsApp aja nih teman-teman. Boleh disebutin Om untuk WhatsApp-nya Om? 081-22-38-4000. 4000. Oke, nah itu nanti akan saya tulis ke WhatsApp-nya di layarnya teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang luar kota jangan usah khawatir yang nyari-nyari ikan yang suka nanya ke saya, Om bisa kirim ikan ke sini nggak sih? Kalau dari Lavi Aquarium walaupun lokasinya di Bandung dia bisa kirim ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi silakan aja teman-teman kontak koordinatnya di sini ada mulai dari 2 in sampai indukan lulus gendong bahkan. Ya, jadi gitu aja koordinat ini mungkin nanti kita akan lihat koleksi-koleksi yang tadi di depan secara previewnya aja teman-teman. Boleh. Oke, terima kasih Ko Denny atas waktunya. Sama-sama. Gak ngasih lihat nih isi daleman dari pump-nya kayak gimana. Ternyata banyak banget ya teman-teman. Wajar kalau akuarium di depannya itu isinya full semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen di video ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi inspirasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Khususnya untuk para pecinta ikan diskus. Terima kasih. Assalamualaikum.